Ini ngapain pecah mau? Siapa iyo? Oke. Kamu kapo? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Lendi TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Dan ya, saya ingin bertanya cuy, di Malaysia bagaimana kabar COVID-19 cuy? Korang bisa komentar di bawah cuy ya, karena kalau memang COVID ini sudah berakhir, ya kita sudah bisa planning untuk terbang ke Malaysia cuy ya. Saya pengen banget jalan-jalan ke Malaysia cuy. Jujur aja saya pengen banget ke Malaysia cuy. Karena begini cuy, di Indonesia sendiri kayaknya kabar dari COVID itu sudah mulai memudar, sudah mulai hilang gitu ya cuy ya. Saya harap akan hilang selamanya cuy ya. COVID ini akan hilang selamanya, begitupun dengan di Malaysia gitu ya. Tapi protokol tetap masih harus dijalankan cuy. Selalu jaga kesehatan cuy, basuh tangan dan selalu jaga SOP cuy ya. Walaupun corona ini sudah pergi, SOP itu harus kita biasakan gitu ya. Kita biasakan untuk menjalankan itu supaya bukan menghindari virus aja, tapi menjaga tubuh agar tidak cepat sakit gitu ya. Oke, kali ini kita akan mereaksi permintaan korang cuy, yang mana kita akan mereaksi video dari Syamis Asli yang terbaru cuy, drama setan. Artinya adalah drama serius tambah spontan ya. Judul dramanya itu adalah Demi Harta. Oke. Di sini di thumbnailnya ada Yo ya. Akhirnya Yo kembali lagi. Saya harap banget ya Yo bisa mengisi di lanjutan drama spontan yang 32 cuy ya. Saya berharap banget Yo bisa hadir di situ lagi cuy ya, di sambungan drama spontan 33 ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 pung. Oke. Ayo kena kuat deh. Kena kuat, tak sedang, tak ada ayo sedih, nanti. Lama tak tengok ini, yo berlakon cik. Tak ada ayo dengan payo lah. Kalau tak ada ayo, jerit lah yo nanti. Begitu juga yo, lama dah jumpa kali ni. Enggak aku duduk sekarang. Kena konyo. Cukup bisa deh. Lalu. Lepas tu nak semak tanya. Dia semak ketua ni. Tak semak Tengok adik. Semak mak, cik adik. Oh, kamu dah. Oh, ceritanya anak bapa ya. Oh, kita lagi tak mau. Waktu nak gue, kamu minum aku. Macam air dulu. Aku minum air dulu. Sekejap lah, sikit lagi. Come on, man. Come on. Ceritanya sakit ya, apa kayak sudah lumpuh ya. Auto ini makin mahir juga cuy ya. Makin mahir juga berlakon ya. Oh, say. Lama banget ya baru lihat saya lagi cuy. Lama tak nampak saya berlakon. Satu set je. Demak. Oh ya demak. Mula. Oh, demak. Kau yang mak. Dulu kau masuk kita ni. Dulu kau kerja itu tenda. Handsome-nya asyik menggunakan untuk apa? Topi macam tu je. Ayah awak tu masuk berapa juta lah. Berapa juta? Tak ada pen ni. Tak baru. Nampak tu. Tak baru. Ayah kena minta baru. Apa? Oh. Aku tak tahu baru. Apa? Ya. Apa? Kita apa?
Oh, disuruh pergi ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Boleh lagi. Sama-sama. Thank you. Asik sekali. Thank you. Yo. Papa beli so. Jangan ada family ni. Dah family so lah no. So yang tu ke itu kabe beli banyak-banyak produk dia. Fab flu apa? Fab five flu. Aha, tak. Aha. Muka je lah produk fab flu ni. Muka. Tengok ni dari ni dari shampoo, dia ada serum, dia ada conditioner. Oh. Ini sponsor video macam Sasli kali je ya. Beli soja. Abang tak minta. Isi habis ke mana? Ile. Ile. Oh. Ile ke mana? Ile. Telaga. Oh. Boleh ambil dia. Telaga. Abang. Tak kira. Boleh je pes nak tukar kereta baru. Tukar kereta baru? Kereta buruk dulu lah. Mari apa beli kereta baru. Buk lagi. Ngaru lah apa beli. Kereta tu buat apa tahun dulu. Oh, tahu. Habis tak ada beda lagi. Haa. Air habis tu ke? Banyak harta ke? Banyak tanah ke? Apa kata habis suruh dia tukar semua tanah dia tu? Atau nama habis? Nama habis. Asik, asik. Di sini asik apa? Asik sih nampak banget ini ya melakukan yang benar-benar serius ya. Kayak komedinya hilang gitu. Oh, ini ayahnya. Oh, berarti saudara ini dengan Yo ya. Boleh dah. Boleh dah. Tak dah. Boleh dah. Eh? Boleh dah. Aku ni tak ada orang yang mung lah, cara aku ni lah. Gitu ke. Dia tak berani. Oh, santai. Aku tak suka. Terima kasih. Ayah terima kasih. Aku tak ajak aku makin tau. Aku tak ajak aku makin. Aku tak ajak aku. Dialognya panjang ya, padahal ini spontan cuy. Oh, juragan tanah bapaknya ya, kaya ya. Kita dua kali kaya. Bukan nak habis semua kamu. Beluk tu. Kita nak rumah tak? Aduh, Dre. Adik-adik balik ke pulak ni punya. Ha, gitu. Ayah sakit tu. Sakit betul lah, sakit. Ayah tak lama, ayah dah mati. Ya, dah mati, mati dah. Ayah tak lama. Gitu lah. Aku wajib tak nama cita. Seluk sedar kamu ya, gitu lah. Tak lama. Dah ha. Oh, payuh-payuh. Eh, payuh-payuh. Ya, payuh-payuh. Ayah-ayuh. Apa? Wih, ngamuk dia. Kenapa sebab gitu nak kata? Oh, tak lalu lah. Aku yang bunuh-bunuh. Tiga lagi lah. Oh, tak lalu lah. Aku tu. Oh, nak kata pok yang sebab gitu. Aku yang sebab. Ngapain dia singgah di situ? Ah, no. Bukan, no ni. Ibn Lih. Awak ni buat kenapa? Kenapa awak ni? Aduh, Azim.
itu batu kalau pucuk kesek mulut. Dia balik je. Batu. Itu batuknya spontan je. Awak kira kan? No, saya tanya. Saya kira gitu lah. Gitu dulu. Oh. Ceritanya enggak sukses ya. Ceritanya ni dulu ya. Bawa dia jalan makan angin. Lepas tu dia bawa jalan dia makan angin di restoran-restoran. Ya. Yeah. Tu bunuh dia. Wah. Bunuh? Bunuh. Pak ambil kena tanam kalau. Cukup kena tanam. Cukup saya bapak. Cukup saya bapak. Asyik ketawa. Gini je, masalahnya ini kan pembahasan antara membunuh seseorang. Tapi kok dia menyampaikan tu apa? Dia bercakap tu macam kayak apa? Mau membunuh orang itu secara main-main gitu ya, bercanda gitu. Wah, ini baru nih. Kalau kita orang ni Pak Haji ni apa? Asyik serius banget. Itu batuknya spontan cuy. Wah. Ya. Disuruh bunuh ya. Dia dibangunin. Dia bunuh gue mau dibangunin. Tutup kok, tutup kok. Ya ada. Tutup. Apa wayang? Apa wayang? Ada. Jangan tu, ini ngapain macam mana? Tukok, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Oh, okay, okay, kamu kapo? Ini kok kayak orang lagi pacaran gitu, tutup mata yang kayak ala-ala romantis gitu. Ditutup. Ceritanya kamu membunuh. Oh, Pak Cik ini disuruh pejamkan mata. Terus gimana sih? Apa pula? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia ni? Siapa dia? Ha? Okey. Okey. Kamu siapa? Duduk mana? Duduk. Ha? Malam main Squid Game. Mana apa dia? Ha? Mana mana? Ha? Okey. Okey, okey mana? Tengok aku. Jauh, mari kan? Oh, jauh kan? Mari ke mana? Limba. Limba? Oh. Ceritanya udah ngawur. Mari ke mana? Ke laut? Oh, ke laut. Mari ke limba itu? Oh. Bun. Nuk bun, nuk. Oh. Nuk bun, nuk. Oh. Bapak yang bun aku ya? Bapak? Ke sana. Ke sana? Oh. Anpun nak dah. Tak tahu dah. Eh. Atau je langsung berdiri lo. Tak tahu dah kita. Kau tu je sungguh aku mampu kan. Buk tak jadi bunuh ke? Hei Aziz! Kupani nak bunuh ayah ku tinggi. Ayah mu tinggi. Ayah tu pegang. Dia ngomong apa?
mati. Upani nak bunuh ayahku tinggi. Ayahmu tinggi. Ayah tu pengenmu tak kecil lagi. Muka lu apa mu? Ikut aku lah. Muka lu apa? Aku ayahmu. Itu ayahku. Ayahku juga. Oh lah. Saudara lah. Ayah sama-sama. Ni loya di tepi aku ni. Kenapa? Mama isteh bang. Asi. Mesti ni asi ni. Dulu tangimu sakit. Ayo sanggup habis ke atorium untuk tambah nyawong. Oke, okay, oke. Okay. Flashback ya. Nak bawa anak aku. Dia selera atau umur tu. Dia buat betul-betul. Wah, dapat banget sini. Dulu ni, mu sanggup habis nyawong ayam untuk tambah atomu. Ayo tu untuk amur, mati tu. Saat nyawa ayam lebih beraga. Dari atau begitu. Asik sekali. Gua merinding kata-kata terakhir dari Yoce. Mu sanggup habis nyawa ayam untuk tambah atomu. Ayo tu untuk amur, mati tu. Saat nyawa ayam kesalnya lebih beraga. Dari atau begitu. Asik sekali. Udah selesai ya. Oke. Oke cuy, itulah tadi drama setan ya. Drama serius tanpa spontan gitu ya. Yang judul dramanya itu adalah Demi Harta ya. Oke, awalnya saya gak tahu ya Demi Harta itu menceritakan tentang apa. Dan ternyata setelah kita tengok video ini tadi, seorang Asif sebagai kakak ya, dan Yos di sini sebagai adik, mempunyai satu ayah. Ayahnya ini kaya gitu ya, kaya dan banyak tanah ceritanya cuy. Kalau kita bahasakan itu, perempuannya materialistis banget gitu ya, minta harta ini, beli itulah, pokoknya seperti itu cuy ya. Dan disuruh untuk membunuh ayahnya dan mengambil harta-hartanya gitu ya. Oke, dari alur ceritanya sih keren ya, keren. Cuman di sini kalau menurut saya ya, Syamis Asli agak terburu-buru ya, mungkin karena durasi cuy ya, durasi. Tapi menurut saya komedinya dapat gitu ya, komedinya spontan banget. Spontan banget, itu yang spesial banget menurut saya ya. Menurut saya pribadi ya, yang spesial banget dari hasil karya Syamis Asli itu adalah spontannya cuy. Dan mengapa saya menyukai Sepatu Reunion juga cuy? Karena spontannya juga. Live komedi yang melakukan spontan berlawa itu adalah Sepatu Reunion cuy. Nah itu yang saya membuat saya itu suka banget dengan Sepatu dan lawakan-lawakan dari atau hasil karya dari Syamis Asli cuy. Banyak pengajaran dari drama ini cuy, karena jujur aja cuy, sampai sekarang pun drama macam ini atau di dunia nyata itu masih berlaku yang seperti ini cuy. Apalagi yang mempunyai saudara banyak gitu ya, mempunyai saudara adik beradik itu banyak gitu ya, merebutkan harta orang tua gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next dan thank you next. Bye. Demi harta.